Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi menggila, koruptor merajalela. Lantas tanggung jawab siapa? Apapun bentuknya, berapapun nominalnya, korupsi tetap perbuatan tercela. Data ICW tahun 2020 menyebutkan terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi dengan total kerugian senilai 56,7 triliun rupiah. Namun mirisnya, hanya sekitar 12 hingga 13% uang negara yang kembali. Dan akhir-akhir ini, dengan tak manusiawi, tengah terhimpitnya ekonomi, rakyat kembali tersakiti. Dana bansos yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang terpukul secara ekonomi di masa pandemi, mah teganya dikorupsi. Sungguh sebuah ironi. Oleh karena itu, edukasi mengenai korupsi sangatlah penting dan harus diberi sejak dini. Meski tingkat kesadaran korupsi di generasi muda sangatlah tinggi, namun itu tidak menutup kemungkinan bagi para pemuda untuk melakukan hal yang sama di masa nanti. Kita harus tetap mewanti-wanti agar hal yang tak diinginkan tidak terjadi. Lalu, sebagai generasi muda, bagaimana caranya kita menerapkan jiwa anti korupsi sejak dini? Ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah mempertebal iman dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu percaya terhadap diri sendiri dan jujur terhadap diri sendiri, serta yang terakhir adalah disiplin akan waktu. Tiga itu tidaklah cukup, kita juga harus meningkatkan kualitas pendidikan kita agar bisa tetap maju menjadi generasi muda yang hebat untuk Indonesia yang kuat dengan cara yang terhormat. Gerakan anti korupsi perannya sangat penting di masa kini, di tengah krisis ekonomi dan keruhnya suasana pandemi. Agar hal serupa tak jadi lagi, mari kita rapatkan barisan memberantas korupsi yang sedang merajalela untuk Indonesia yang sejahtera. Saya Muhammad Nabi Jauhak, inilah orasi anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengenalkan profesi mereka.